gue jepit poni aja deh. Soalnya kenapa? Karena aku tuh kan kalau malam latihan ya, terus aku kayak lupa-lupa gitu terus loh, kayak kapan nih gue pos. Aduh gimana ya caranya? Oh sekarang ini HP-nya lagi dipakai nih, mohon maaf buat showroom. Jadi emang di sini agak berisik ya guys, gara-gara di sini tuh ada adek aku sama nggak tahu nih manusia dari mana. Nggak, ini saudara aku juga. Aduh rambutnya jelek banget dah tuh. Gue udah kayak ini. Nanti aja deh. Kalau nggak ada kegiatan, udah tadi, cuman kegiatannya cuman sebentar. Hari ini kayak kegiatannya dikit, jadi kayak menyempatkan untuk showroom. Kenapa ini ya guys? Kenapa aku mau showroom? Karena aku ngerasa kayak pertama karena waktunya adanya cuma sekarang, daripada enggak ya, daripada enggak ya enggak. Masih lo ketahuan gue nggak jelas banget lo. Oh jadi adek aku itu lagi les, tapi lesnya bukan les pelajaran, les main Mobile Legend. Endul. Iya, kenapa aku mau live showroom? Karena aku kayak udah lama gak nge-tweet gitu kan. Terus kayak orang kayak banyak yang mention aku kayak nge-tweet dong gitu-gitu kan. Terus aku kayak gue pengen nge-tweet cuman gak tahu mau nge-tweet apa, dan kayak lagi sibuk banget sumpah. Kan kemarin aku izin sekolah. Jadi padahal aku tuh lagi UTS kan. Jadi aku izin. Nah, hari ini aku itu udah lama gak nonton Ikatan Cinta. Baru mulai ya? Belum mulai. Udah setengah jam. Oh. Nah, hari ini aku susulan. Jadi hari ini tuh aku ada 6 mata pelajaran. Ya, buk di sekolah tapi. Ini kenapa ya? Duit random aja. Oke, baiklah. Ceritain pas MV. Oh iya, kenapa kan kalian apa aku kan waktu itu kan nge-tweet kan, sepertinya hari ini dan seterusnya aku akan terus bersama Kak Gita. Itu pertama enggak sebenarnya ini, kalian tau gak sih apa sih namanya yang Kak Gita nge-tweet kemarin seharian bareng Ola, terus besoknya enggak bareng Ola jadi aneh, tau gak sih tweet yang itu? Tau kan? Nah itu yang bareng. Kalau misalnya di yang aku nge-tweet itu beda lagi dan tidak bisa dikasih tahu. Kenapa aku bareng dia? Cuman ya kayak ya udah, emang kenapa sih kalau gue bareng kan gitu? Kenapa sih orang-orang jepit bagus, gue enggak bisa jepit rambut tau. Caranya gimana sih? Ini kita showroom tutorial jepit rambut. Jepit rambut gimana sih? Ini rambut aku lepek banget dah, gara-gara ketumpahan. Nah, aku kan mandi terus nggak keramas. Sebenarnya rambutnya masih oke-oke aja gitu, tapi rambutnya kena air terus nggak gue keringin. Kenapa sih dia? Tapi sarap. Ini orang. Pelontosin aja, pelontos. Ala cakap gue. Ala sama Gita kayak The Virgin posenya. Endo. Shooting MV-nya berapa hari? Satu hari doang. Gita Ola jadi gila, iya. Ah iya benar. Gita Ola.
Gila. Gila. Jangan mengadi-ngadi. Ternyata kita ternyata sudah dikasih clue dari lama. Ya, enggak juga sih. Ceritain kejadian yang serem tapi kocak. Enggak, sebenarnya ini enggak serem, cuman kitanya alay. Jadi kan aku habis take video sama Kak Gita kan. Terus kata Kak Gita gini, "Lah, kita foto-foto yuk." Terus aku bilang, "Ayo," gitu kan. "Ayo udah kita foto-foto." Terus kayak orang-orang tuh foto-foto di apa sih namanya? Di mana gitu. Kita tuh kayak mau cari tempat foto yang berbeda gitu. Yang member tuh kayaknya enggak ada foto di situ kan. Akhirnya kita menemukan suatu tangga di lantai bawah. Tangganya kayak gelap banget gitu kan. Nah, akhirnya aku Kak Gita fotoin, aku fotoin Kak Gita dulu. Tadi kita mau foto di gedung kan. Jadi ada gedung putih gitu. Terus tapi kayak gedungnya tuh backlight gitu, enggak bagus. Kalian tau enggak sih kalau misalnya kalian foto backgroundnya putih. Jadi cahayanya tuh keambil sama backgroundnya daripada ke kitanya kan. Nah, ya udah terus kita ganti tuh. Akhirnya kita di tangga. Wah, itu bagus banget sih. Bagus banget. Abis itu kalian tau enggak sih guys foto Kak Gita yang di lorong? Nah, itu kan aku yang ambil ya. Aku sebenarnya ada foto itu juga, cuman apa sih namanya? Ada di HP aku yang lama, belum enggak tahu kemana fotonya. Dan itu pas kita fotoin itu terus kan kayak, wih gila, ini lorongnya bagus banget nih buat foto gitu kan. Bagus sih buat foto. Pas gue liat ke samping, panjang banget lorongnya. Gelap banget, ya mohon maaf nih. Gelap banget, jadi kayak sebenarnya gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, gak ada hal-hal yang menakutkan juga. Cuman kitanya aja alay. Ayolah, ayolah cepetan. Terus kata Kak Gita, udah kita cepetan. Itu syutingnya subuh-subuh, enggak kok. Iya kayak, kan apa sih suasananya kan kayak di gedung, terus kayak baju-baju kita kayak gitu kan. Jadi kayak ngerasanya kayak serem aja, padahal gak ada yang serem. Panas gak? Ya panas. Lumayan. Kata Cici hampir pagi. Iya sih, jam 2 pagi selesai. Jam 2 malam lah ya. Bakal seru sih kalau kita sama Ola. Sumpah kan guys, abis itu pokoknya ada sesuatu yang membuat kita jadi kayak bareng terus seharian gitu kan. Bukan seharian, kayak beberapa hari gitu. Abis itu kayak, sumpah ya, aku pikir tuh kayak Kak Gita yang bakal gak kuat sama aku. Ternyata aku gak kuat banget sama Kak Gita. Aku pernah kan aku nge-tweet kayak capek sama Kak Gita. Sumpah, ternyata Kak Gita tuh sereceh itu juga. Bahkan ya Kak Gita tuh kayak yang sebenarnya tuh kayak gak lucu-lucu banget, tapi bisa dibikin lucu sama dia. Kayak aduh, wah sih. Aku jadi kayak sekarang aku kalau ke teater nih latihan, terus langsung, Kak Gita udah dateng belum? Kayak salah nih gue nih. Ternyata dia lebih apa sih namanya, lebih barbar ternyata, tapi barbarnya di dalam. Mungkin dia udah diuji sama Ce Eli sama Mute juga. Karena kalau aku main sama, aduh berisik banget ya kawan-kawan, kenapa nih? Gua liat-liat berisik banget ini. Itu game gue yang rasa di situ. Gue kayak lari-lari. Olah aja ini kok. Iya, jadi kayak kan aku kan emang kalau ketemu aku kan jarang ketemu Celia ya. Jadi kemarin tuh kan kita latihan udah bareng-bareng kan. Jadi kayak pas ketemu Celia kayak kita bercanda-bercanda terus gitu kan, terus sama Kak Cika, Kak De waktu MP tuh aku kayak waktu MP aku udah dari tidur sampai tidur lagi nungguin gitu, nungguin take video kan. Kalau itu kan di tag-nya apa sih namanya, nunggu kan. Nunggu giliran gitulah ya. Terus kayak kita ngobrol-ngobrol, kita makan, apa aja dimakan. Terus itu aku lagi sakit gigi guys, bayangin ya. Sakit gigi, sariawan, endul banget. Tanggapan keluarga ada Ola di MV Smea ya udah tahu ya. Karena kan pasti kan gue izin ke kayak wow. Maksudnya kayak rame.
rame tapi nggak rusuh ya nggak sih kalau menurut aku ya. Kan aku pas syuting mikirnya kayak gimana ya, nggak bisa ngebayangin gitu loh kayak betapa rusuhnya kita 33 orang. Dulu aja member JKT 16 orang nari, dibilang kayak nari mau kayak mau tawuran. Apalagi ini kan 33. Iya rame tapi santai aja gitu, kagak rusuh yang gimana. Pas take ngakak mulu enggak. Karena aku take-nya aku menurut aku kayak okay, ini pertama kalinya gue ada di MV, gue enggak mau ngecewain diri gue sendiri nih. Okay, kita harus bagus nih. So, aku sama Kak Gita kayak kan itu kan kita kan ngomong kan. Terus Kak Gita bilang, "Lah, jangan pakai suara ya." Hah, kenapa? Nanti gue ketawa. Terus kayak okay, tapi aku tetap pakai suara. Kak Gita kayak gue nggak mau pakai suara soalnya nanti gue ketawa, karena kita denger suara masing-masing aja tuh kayak saling ketawa gitu loh. Aduh, belibet galak enggak, bahkan aku masih hafal sampai sekarang. Kelanjutan mimpi yang dulu pernah aku lihat sepertinya sudah tidak akan ada lagi. Dan aku kan waktu apa sih namanya denger lagunya tuh kayak aku denger tuh suara aku kan, terus kayak suara gue sama Kak Gita sama-sama ngebas nih kan, sama-sama kayak berat-berat gitu kan, kayak balap-balapan gitu tapi sama-sama ngebas. Aduh, abang-abang banget ya suaranya, cuman bagus sih asli, aku suka banget sama MV-nya. Kayak pasti kalian semua tidak akan mengira kan ada 33 orang. Siapa yang sudah mengira? Reaction lu gimana pas nonton? Gini. jangan belajar gila deh Amel. Apa? Gue kasih tau aja nih. Aku termasuk yang nggak mengira, iya kan. Pasti kalian kayak, bahkan aku lihat di tweet fans karena kita nge-tweet pagi-pagi semuanya, jadi kayak ada listen Batsu. Terus kita kayak bacainnya. Kak Cika waktu itu kan juga nge-tweet ya kalau nggak salah. Aku juga nge-tweet tuh kan. Terus soalnya aku kebiasaan tuh kalau aku bangun pagi aku selalu nge-tweet biasanya. Terus aku pas Kak Gita, "Lah, lu lihat nih, ada list." Terus ketika belum tahu aja nih, siapa aja yang masuk MV. Semua masuk MV. Ada pegerangan, kawan. Dan ya gitu deh. Aduh, paha berinang. Iya, jadi kayak menurut aku tuh kayak pembagiannya tuh pas banget ya enggak sih? Bagus. Lah itu di belakang apa? Oh, ini. Jadi ini tuh meja makan aku nih di sini depan. Terus di belakang itu kayak ada apa sih namanya? Pajangan-pajangan gitu. Ini ada bendera Sinambela. Ini bendera Sinambela enggak sih? Iya. Toga Raja Sinambela Sejabodetabek. Terus di situ yang lainnya sebelah-sebelahnya kayak ada foto-foto gitu. Dulu juga apa sih namanya, dulu juga ada ini apa sih, dulu ada kan ya piala Sinambela, ingat gak sih dulu di sono? Oh, itu yang udah patah ya. Dilem lagi sama bapak gue. Aku mau makan bakwan terenak yang pernah gue cobain kayak yang warna hijau di belakang apa lah? Ini itu bingkai. Oh, minumnya botolnya. Iya, sorry ya. Enggak guys, jadi itu cuman hiasan, itu tuh udah ada dari sebelum aku lahir, bahkan dari sebelum abang aku lahir itu udah ada. Jadi kalau kalian melihat aku bumerang ada, misal aku waktu itu pernah bumerang, terus kayak ada yang komen, "Lah, aku ada minuman," gitu-gitu kan. Itu emang bapak-bapak Batak suka koleksi kayak gitu guys. Aku tuh ada berapa ya,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Ada 15 botol. Ini jadi aku tuh dulu jarang banget beli gorengan karena gak boleh. Jadi akhirnya mbak aku selalu bikin bakwan terenak di dunia. Jadi di belakang meja makan aku itu ada tempat-tempat gift. Ini tempat-tempat gift aku. Lah review meja makan lu. Aduh. Meja makan gua bulat. Oh kayak kita lagi live ya? Assalamualaikum Laila. Assalamualaikum. Bagaimana kalau lu review rumah lu? Gua review rumah gua. Maksudnya apa? Ini gorong-gorongnya Adel pindah ke kamu lah. Emang kenapa? Apa kita collab sama Kak Gita? Coba kalian komen sampai di waro Kak Gita, karena aku nggak ada device lagi, handphone aku yang satu lagi nggak tahu di mana. Kalian komen di showroom Kak Gita apakah dia mau collab sama aku. Tapi kalau collab kan harus mulai ulang dari awal. Ntar gue telepon Gita dulu. Ngali-ngali. Gak bisa collab, janganlah, oke. Ya udah, kapan-kapan aja ya. Ini kayaknya karena meja makan aku kan di sudut rumah ya. Di sudut gitu. Kamu makan gorengan kok gak pakai cabai rawit? Hah? Makan gorengan pakai cabai rawit? Pokoknya gorengan yang paling enak kalau beli di luar itu tahu apa sih, tahu jelotot ya, tahu pedes. Kalau di rumah itu bakwan. Dia masuk MP Legonya atau satu lagi mbak. Legonya waktu itu mana ya, ada nggak sih di sini? Itu loh yang mainan tapi muka gua. Hah? Bukan. Di atas ya? Lego. Lego. Tahu walik enak lah. Tahu walik apa itu? Tim tahu atau tempe tahu? Apapun yang berbau tahu gue suka. Kecuali pepes tahu. Tahu busuk. Dan tahu busuk. Siapa yang nonton RKJ hari Sabtu? Wajib nonton ya semua. Nontonnya Minggu nih. Gak ada kamu malas, lo tau dari mana? Gak ada gue, lo aja belum nonton. Jangan mengadi-ngadi bikin gue emosi nih. Ada pergerangan sih kawan. Spill West dong. Tidak bisa. Kalian harus menontonnya. Lagu kesukaan di RKJ apa? Overture sih, suka banget. Alah Hagafi ya. Stand mic gue, stand mic Hagafi sama pom-pom Manatsu. Disuruh invite sama Gita lah. Caranya kan ini berarti harus ulang dong. Iya gak sih? Enggak, gue jadi lighting deh. Dari lighting suka-suka deh.
kalau pindah posisi dulu lah nge-lag. Ya udah deh ntar kapan-kapan aja, apa enggak aku showroom bareng sama Kak Gita nih. Kak Gitanya nih muncul di sini, kagak usah pakai collab-collab ya. Biar semua cantika matulita. Lo diem-diem ngomongin gue kan? Gue lihat. Nama nih, Nama. Kok dilap yang sih? Eh, ngegantung di atap dong. Ada lowongan jadi kursi penonton enggak lah? Hmm. Enggak tahu deh. Cuma dengan bakwan adek aku mau makan sayur. Yang lain? Ya ini juga lagi showroom ya, di notifnya. Ada yang lagi main Mobile Legends ya lah, iya. Lah nanti lo MC bareng siapa aja, MC di mana itu? Ntar Eri malah lihat Olo sama Gita. Gue ajak juga Kak Elinya. Bawaan emang gak ada obat. Tapi aku gak suka bakwan di luar, aku cuma suka bakwan mbak aku. Ini bakwan yang paling enak, ini udah gorengan ketiga hari ini. Sama mutenya gak? Iya yeah. Ntar 33 deh showroom di HP gue yeah. Aku gak suka bakwan, aku juga gak suka kalau yang di luar. Aku cuma suka yang ini. Karena yang di luar bakwan capek bakmi lah temennya. Kalau MC di acara nikahan mau nggak? Mohon maaf nih, saya kan belum ini ya, masih remaja. Ntar gue MC-nya gimana nih? Agak repot ya teman-teman. Tim bakwan sayur apa bakwan jagung lah? Ini apa mbak? Bakwan jagung sayur. Kalau bisa satu, kenapa? Kenapa ya? Iya, kayaknya gara-gara jaringan deh. Masa gue pindah ke sana? Masih nge-like. Udah. Tapi kameranya kayak item-item gitu ya gak sih? Duh pengen diingetin makan tapi gue udah makan. Jangan lupa kalian makannya, karena abis ini aku akan makan. Ini adalah lauk aku hari ini. Hei. Ngomongnya ya, ngomongnya. Tolong. Enggak, tapi lu ngomong. Bukan. Aduh, capek gue punya adik. Aduh, kemarin gue liat ini tahu, cash. Jadi 75.000. Jadi 75. Di mana? Di H&M. Oh. Gara-gara ada yang main Mobile Legend, iya kali ya. Jadi nge-lag gitu, endul. Cantik amat tulita. Kalau main MOBA pasti kata kasar lah, iya sih benar. Aku pengen deh main Mobile Legend. Makan kali ya. Makan guys. Tahu? Gue makan nih mesti. Ah, gue pengen makan deh. Apa sih kalian? Apa gue makan sampai showroom ya? Tapi gue kalau makan ini kayak nggak idol banget gitu. Gue kalau makan pakai tangan. Eh, tolong.
kepalanya. Tolong, tolong, mama, tolong tadi. Kalau kita nggak bisa jadi kita diam. Iya, ah, elah, siapa yang warga? Ah, mama, mama. Iya, ada di sini. Iya, iya, ini si Lancang. Di situ ada siapa aja lah, ada adek aku, ada saudaraku, ada mbakku. Heboh bener emang. Ini di rumah kayak kalau cuman bertiga tapi kayak pasar. Tambah lagi satu. Pokoknya cewek-cewek Batak tuh kalau berkumpul gak bisa langsung. Nih. Satu gesrek nonton Ikatan Cinta mbakku. Yang dua lagi main MOBA. Lagi di rumah apa di pasar, Ce? Rumah rasa pasar nih, rumah gue. Kok kayak berminyak sih? Ini, kasih minion. Mana poni? Aku tuh ada poni, guys. Lihat deh. Hey. Gue disampain. Yang mana orangnya? Lihat guys. Lo makan? Yaudah deh boleh. Tunggu dulu dong. Yaudah abis dia one game. Kakakmu udah lapar nih. Enggak, gue enggak lapar kok. Santai aja, santai. Gue akan jadi hamgyol ya. Jadi aku ada 3 rambut. Satu yang segini. Gue harus gimana? Lu aja gak ngomong. Gue gemes duluan. Dia ngelok fix ngelok. Udah, sampai aku ngeloknya. Iya, ini gak ada waktu. Azam. Nina. Pamate mau. Tiar. Kita ngapain ya? Guys, bingung. Say me home aku. Now look at this. Bikin video yang swag dong, jangan jamet mulu. Enggak, aku habis bikin video cantik. Lagunya apa? Mana dong, lihat ya, lihat sendiri di apa sih namanya? Gua agak emosi. Konten menilang sudah dimusnahkan ya kawan? Enggak. Habis aku showroom, aku akan mengupload. Tapi kalian harus janji ya, itu konten harus lama. Kalau enggak ya gue enggak upload. Jangan lupa follow TikTok aku. Namanya Ola. Ya, namanya Ola. Ola JKT 48. Ola JKT 48. Iya ya. Sebenernya aku kayak mau bikin konten tilang menilang, tapi takutnya kayak apa sih nih orang? Kayak apa sih lu bikin konten yang begitu? Jadi aku kayak kayaknya enggak dulu deh. Tapi karena kalian minta, aku akan mengupload. Tapi kalau nggak rame kayak ya udah. Pengen kenalan sama Ola. Jangan lupa video call sama aku tanggal 28 Maret. Udah mau kalah sih lu kan, mau dibeda. Tapi aku kalau konten yang begitu FYP tau guys, konten-konten tilang bagus. Abis ditinggal Fanny pengen osinola. Tau gak sih guys, aku ada pengalaman kayak gini.
Jadi aku punya Fanny punya fans. Ini mortal main kok aku mati. Fansnya ini. Ya kan aneh banget ya. Fansnya Fanny. Terus pas dia kayak nonton pajama gitu. Terus katanya pokoknya dia bilang dia osin aku sama Fanny gara-gara aku mirip Fanny. Fix mereka ngomong-ngomong aku. Sabar nih. Cupa pimunya nyong. Konten kayak Cika Arala. Aduh nggak dulu deh. Tapi kan waktu itu aku setel lagu itu ya. Terus kan si Ara, aduh gue trauma nih. Karena dia gak nyangka kalau misalnya kontennya bakal serame itu. Ya kalau lu kasih kawannya gampang-gampang, cenang. Tapi itu kan koreo guys. Itu tuh tergantung kalian mikirnya apa. Kalau misalnya itu koreo ya emang koreonya kayak gitu. Ya gak sih? Lah pertama Vicol sama lo nih bahas apa enaknya terserah, tapi aku tuh orang yang bisa cari topik, jadi tenang aja, jadi jangan lupa video call sama aku. Buat kenalan Vice berapa tiket olah terserah kalian, gak mau Vicol takut ketilang. Justru fit call adalah jalan pintas di mana tilang menilang akan dipersatukan ye. Haleluya. Oh coba nge-rap dong kayak di MV. Kan udah tadi. Kelanjutan mimpi yang dulu pernah kulihat sepertinya sudah tidak akan ada lagi. Lanjutan mimpi yang lupa kuliah sepertinya sudah tidak akan ada. Bergumam sendirian. Tau gak sih guys, aku ngerasa kayak lagu itu tuh aku banget tau. Maksudnya gue pernah ngalamin kayak gitu. Bukan. Maksudnya di beberapa liriknya. Di beberapa lirik ada yang gue banget. Bukan lagunya gue banget nih, bukan. Pola plafon itu pola plafon yang pernah kulihat emangnya ada artinya. Emangnya ada. Itu si ini ya, si Mira sama Ara. Ini aku ya aku ngerasa aku banget tuh yang ini. Aku terlalu banyak bicara, jadi sangat membenci diri sendiri. Itu. Sekarang begini padahal dulu aku hanya bisa diam. Itu menurut aku kayak aku banget. Kayak sekarang aku tuh kalau misalnya habis ngomong banyak terus kayak aduh, kenapa sih tadi gua ngomong banyak? Kan kelihatannya gua kayak caper, padahal mah enggak, padahal emang gua bawel. Padahal dulu tuh gua pendiam pas awal-awal JKT. Tapi sekarang apa aja yang diomongin. Bukan begitu, kawan. Yes, of course. Aku kan queen of your heart. Sekarang begini padahal dulu. Aku ngakak waktu scene-nya Day Cherry Cheryl. Itu apa ya? Dia nyanyi apa ya? Dia queen. Berkelahi di kolong kereta. Aduh. Gue banget tuh kayaknya. Aduh, katanya dia. Queen of tilang menilang. Dua orang yang suka bercanda jadi muka serius gitu. Dan kalian tahu guys, enggak deh, aku enggak bakal ngasih tahu karena itu akan kalian akan mengetahuinya kayaknya. Gak nyangka sekarang olah bawel. Sebenarnya tuh aku dari awal, dari lahir gue tuh emang bawel. Cuman kayak ya biasa lah kalau misalnya baru-baru masuk JKT. Apalagi tuh kayak masuk ke dalam dunia yang kayak baru awal-awal nih. Kayak gak mungkin kan langsung nunjukin karakter. Semua itu ada proses, jadi kayak gak usah kaget, ya gak?
pipi banget tuh kayaknya berantem di kolong. Iya, bener juga nih. Kapan-kapan lo collab sama lu lagi ya? Oke. Pas latihan Korea susah gak? Susah. Jujur susah. Untuk kayak yang seaku itu, yang kayak anak-anak ex-team-T yang lainnya, kan kayak kita masih baru gitu ya. Ya dibilangnya anak baru lah ya, di antara 33 member itu. Terus kayak harus mengikuti beat. Cuman pas latihan yang finishingnya itu kayak, oh my god, enak banget nih koreonya. Enak. Saranin gue Oshi yang modelan kayak lu. Udah gue aja, kenapa? Kenapa harus yang modelan kayak gue? Rapi banget, dance-nya keren. Terima kasih. Aku juga kayak gak nyangka di video bakal se... Itu kan ada bentuk diagonal segitiga gitu kan. Bakal kayak jadi banget gitu. Aku hanya bisa di... Apalagi ya liriknya yang kayaknya tuh gue banget gitu. Udah sih itu doang. Karena aku ngerasa kayak setiap kali aku habis banyak omong. Kalian pernah gak sih guys ngerasa kayak gini? Aduh jelek banget. Pernah gak sih guys kalian ngerasa gini? Di saat kalian kayak bahagia banget, pasti kalian besoknya kecewa. Ya gak? Atau gak beberapa. Nah misalnya kalian paginya tuh kayak bawel banget, bahagia banget, hiperaktif banget, pasti malamnya ada aja yang bikin kalian kecewa atau kayak atau kecapean atau terlalu capek atau stres apa gimana. Aku tuh selalu kayak gitu tau. Kalau misalnya kayak waktu itu kan aku sama Zia kayak janjian gitu kan, enggak kita kayak cerita gitu lah, pengen waktu itu pengen ganti HP, kita ganti HP bareng kan. Terus kayak Zi bilang, "Lah, aku takut deh besok gak jadi." Terus kayak, "Emang kenapa sih?" Soalnya hari ini aku kayak ketawa-tawa terus gitu. Terus gue kayak, "Oh iya, ternyata bukan gue doang yang merasakan." Tiga sih kayak, "Iya sih, aku juga kayak kemarin ketawa-tawa dari kemarin tuh ketawa-tawa terus. Takutnya tuh kayak besoknya kecewa gitu loh." Namanya juga kehidupan. Kalau lu kayak gak mau kayak gitu ya, enggak bisa hidup. Itulah kehidupan teman-teman. Mari kita berdoa, bersatu dalam doa. Wedede, gue lihat-lihat curhat nih yang main Mobile Legend. Wedede, gue lihat capek nih yang main Jerome. Ikut-ikut aja sih lombanya. Makan dulu, Egy. Yuk, jangan lu. Bikin doa, baby. Jangan kayak gitulah. Doa mah masing-masing. Doa itu gak boleh ditunjukkan ke halayak lain. Lah, tapi ketika ada seseorang yang berkumpul murid-murid Kristus, kenapa enggak? Ya. Ya, tapi kan kita semua belum tentu murid-murid Kristus. Emang kita udah pasti. Ya lu belum kayaknya. Endul. Lu udah? Udah dong. Dari mana? Lu ada cara sendiri gak buat balikin mood? Ketemu gelas jatuh. Ya lah kagak ada air juga lu. Ya sore itu kan. Itu kan di gelas. Gua di posisi itu lagi. Aku sih ketemu teman-teman kalau misalnya aku lagi bad mood, kalau aku ketemu teman kayak aku ngerasa gue ada tanggung jawab nih buat bikin dia orang seneng gitu. Jadi kayak makan. Satu. Doa lebih itu. Emang lu kalau saat teduh yang mana bocor? Tunjukin. Siapa nih yang bilang? Kata Kak, namanya Kak Helda. Itu dia karena ngepel-ngepel itu, tahu. Cuma pengen aja sama Mel. Cuma Mel aja sama. Iya, lu enggak tahu. Sebagian di Facebook ada yang kesel. Kes.
Siapa ya, aneh banget. Jamu pertama gua kali minum. Begini otaknya. Iya tadi ada aku habis minum jamu. Pertama kali selama hidup. Kabar ya, Men? Gue capek banget liat adik gue. Bukan lo doang, gue seharian ini sama dia. Sama SR di bawah tangga, iya betul sekali. Mbak siapa aja yang makan, Mbak? Udah ayo bikin nasinya. Nama yang posong. Gue pengen mabar nih. Mbak, mau boneka itu dong. Yang hijau. Udah kayak. Siapa yang tau boneka ini? Ha. Kan di bawah ya? Di iklan, bisa gak? Feb makan dulu Feb. Sejujurnya aku agak aneh kalau misalnya dipanggil Feb kayak, hah, Feb. Aku tuh lebih suka dipanggil Ola, La. Kalau dipanggil Feb tuh kayak apa sih? Padahal dulu aku dipanggilnya Feb. Nggak dari dulu aku dipanggil Pebol. Pebol. Manggil gue Pepi lagi. Boneka Ara, ya ini adalah boneka Ara, karena ini boneka buaya. Kalau panggil Mas boleh nggak? Jangan ngadi ngadi. Gue bikin minum. Gue duduk aja deh. Tapi gak tau ya, aku kalau dipanggil Feb kayak aneh, tapi kalau misalnya dipanggil Febri aku suka, bukan suka sih kayak lucu gitu. Febri mana bahkan banyak nggak, gue biasa aja deh. Aku suka panggil Febri, Ola. Kalau Feb kayak Febri juga agak aneh sih. Udah paling bener Ola, kenapa sih gue udah mikirin nama buat panggilan JKT malah diubah. Wedede, yang orang Batak pasti piringnya kayak gini. Ya enggak? Apa? Siapa yang orang Batak atau enggak siapa yang punya piring kayak gini? Lu ini kan, paha kan? Lu paha. Lu paha. Ya udah deh. Kalian kalau makan ayam sukanya apa, guys? Mbak ini nih paha punya kulit. Nasution Batak bukan sih? Batak. Kita kan itu punya gua kan? Iya, gua bilang. Enggak usah dibanti atuh. Maaf muslim. Mbak lehernya enggak dua, Mbak? Nih, satu. Si Mbak bisa aja. Ini apa, Mbak? Kepala. Tapi ada kulit di bawah. Berarti kalau ayam bermuka dua emang ada ya? Ayam ada gak yang munafik? Lu? Ayam? Lu aja sapi. Bukan diem deh kalau denger perdebatan. Ayo, ayo, udah. Tunggu cari ayam dulu. Arigato. Amin, gue udah. Ih, gak boleh gitu, doa kebersamaan, Kak. Ke surga bareng-bareng, jangan gitu. Au. Gandengan, ayo kita aja. Gak pakai uang dalam. Gandengan tangan. Hey. Dalam kasih. Dalam satu. Ayo, kesya buat. Buat. Ayo. Atau gue usir. Ayo cepet. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat kemarin. Tuhan, terima kasih atas makanan yang telah tersedia di depan kami. Tuhan, berkati makanan ini sehingga kuduskan supaya makanan ini kuatkan buat kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini. Terpuji nama kau sama yang lia, amin. Oh, gurunya kuasa. Impressive. Amin. Jawabnya amin ya robbal alamin. Ini bukan nasi gue. Ibu cak banget dah. Apa tidak benar? Tuh kan iseng banget emang. Adil, ini bawa pulang aja deh. Kayak sama adik gue. Gak apa-apa. Gak suka hati gue.
ntar dikasih itu. Lu kan lapar. Gue punya gym baru. Kopi, temennya Bobby. Joy, sumpah lucu banget, gue gak bohong. Jangan, American Bomber, keturunan American Bomber. Maksudnya? Sabar ya, guys. Ini para bagong di rumah gue lagi pada berantem. Ih, serius. Sekecil ini. Demi apa sih? Serius, lucu banget. Ini kayak kita video call. Kak, besok kita ambil. Segini. Gede segini. Besok gue ulangan sih. Kalau gue enggak ulangan besok pagi gue ulangan. Masih zaman. Eps. Kamu teleponan dong. Yang penting kan ini. Sekolah situ mah. Iya. Bikin lulus. Mbak, Mbak. Kemarin izin aja susah banget, tes. Ya kemarin gue izin. Bikin ijazah kembali. Iya, sekolah ijazah mah buat apa emang? Lauknya ayam chicken kan? Enggak. Ayam ya ayam, chicken ya chicken. Ayam itu bahasa Inggrisnya chicken. Aduh, Kak. Ya nanti. Hilang pahamu nanti deh. Doa makan apa doa ngobrol nih, kawan? Makanya aku pikir apa, Kak? Doa masuk surga. Aku kurang tahu segini. Ini. Ini sama kaki-kakinya loh. Biar kuat dia nari. Lauk gue 3. 4. Ini sampai rumah Bang Leo. Mana ayam gue? Arigato. Ya, ini. Ini buat gue semua. Ya. Benar kawan. Ya kapan kita buka teman? Pas gue tanya, ternyata ikan ayam-ayam. Tau gak kes ikan ayam-ayam? Itu ikan yang chicken. Apa sih? Pamaten non hoda. Ina. Anggi mudah on ready. gue masih ngos-ngosan ya, gue ngerasa lari dalam. Hei, ngomongnya. Kau di kram. Istirahat. Mbak, aku masih ngerasa lari dalam bis itu lagi, dia ada musuh ya. Makan Revi. Makan sayur dong kawan, iya tuh ada sayur, sayur kangkung. Tadi siang gue lupa makan sayur. Itu lah kebiasaan, udah dimasakin. Emang biasanya begitu, Mbak? Hah? Emang biasanya gitu? Makan. Emang biasanya gitu, Mbak? Makan. Udah dong, gue masih ngos-ngosan ya, gue ngerasa masih lari. Ya. Lari lah. Mbak, di base tadi parah banget, berarti main gregetan tau. Lu ngecek-ngecek. Bergandengan tangan dalam kasih. Harusnya gini ya. Ini aku udah cuci tangan ya guys. Belum. Bergandengan tangan. Sambungnya itu belakangnya. Dalam kasih. Dalam satu hati berkumpul bersama saudaramu ini. Biarin gua aja mau sapi. Saudara pada bilang GWS lah, GWS. Ini obatnya dari depan kok. Itu obat batuk ya. Jangan macam-macam. Berkumpul bersama. Tapi enggak mau yang ini dagingnya keras. Pake kiyukan gitu. Kita makan dulu aja kali ya. Ya tapi ntar kesenggol tumpah itu dah. Oh, udah jam 9 belum sih? Udah. Gua selesai jam 9 ya guys. Aku maksudnya jam 9.15 lah ya. Jadi kayak makan kayak biasa, kayak Putri Solo aja lu. Kan ceritanya lu pernah gak sih lihat pengantin makan? Maksudnya pengen gue suapin. Alang! Itu kalau di pelaminan doang. Habis itu juga begini. Mup! Gue gak kuat! Buka mulutmu! Pernah gak sih lihat pengantin makan? Kayak itu kan di pelaminan doang. Depan orang. Ya emang kayak gitu kan, dia harus jaga image. Gimana sih? Awas lu nanti nikah. Gue nikah gini. Kan lu duluan yang nikah. Lihat lah dia kalau di gelandangan gini. Di depan. Bagus. Paling best kan, Meng? Siapa yang ngelawan gue? Meng, nasinya banyak banget lu, Ma. Ya lu siapa? Suka ambil banyak. Keluar batak lu. Lu, tadi gue tanya sama lu. Lu ngambilin ke gua. Tangan gua tergerak hati untuk memberikan ke lu. Ini tau gak sih, ada duo batak sama
berisik dua-duanya. Tuh Aldebaran tuh nyopet. Besok gua aku jadi enggak konsen, enggak tahu ceritanya gua. Besok nonton lagi gua. Aldebaran naik angkot. Udah bangkrut. Perusahaan skin care. Ini tukang ojek nih kalau enggak salah. Gerian. Ini apaan sih orang tukang ojek? Ayam lah gue dicuekin. Kata Feby, ya gue salah lah nge-live jam segini, kesian gue. Iya, salah gue live pas ada kalian. Inang. Enak ya. Kalau gak enak, ngapain dimakan? Sayur gak enak, lu paksa gue makan. Sayur itu butuh. Gue makan sayur ya. Emang nori itu sayur? Dia aja warnanya hijau, ya sayur lah. Lu lihat, ini tempat sayur warna kodok sayur dong. Iya, kodok kan hijau. Coba lu cari, cari sayur kodok. Ada gila-gilanya nih kurasa. Ya cari dulu. Nori itu pelawak, Mpo Nori. Iya, lucu lu. Meninggal. Itu rumahnya situ. Iya. Gua masuk sanggarnya loh. Ape? Kagak sih masuk sanggar. Krayon sayur. Krayon sayur. Krayon yang buat ngewarnain. Gue jadi ayamnya nangis sih. Nanti ya gue mah. Ini gimana? Apa kabar gak? Mel, awas Mel. Gue dibatahin, termuntah. Amel gak boleh buang-buang nasi tahu. Lagian gue di situ. Pas gak Mel? Pas kurang banyak lu mah ngasih nasi-nasi dikit banget sih. Lu kasih dong pas gak? Pas. Jangan sosok diet deh lu. Itu karena gue gak buang-buang nasi, gue kasih ke dia. Biar yang buang nasi diet. Dia bingung mau jawab apa. Iya, ini yang salah sebenarnya siapa nih? Ya, pernah ngasih dulu lu dibilang kayak, jangan buang-buang nasi, nanti nasinya nangis gitu. Di apa sih? Nangis tinggal nangis ya. Ipanya jeblok. Bawon, coba lu coba pakai sambal. Legal kayaknya. Nasinya be like, sopan kah begitu? Sopan kah begitu? Ngeri juga nasi kalau ngomong kayak gitu. Adeknya mau masuk JKT3 lah. Enggak. Udah tolak 50 kali. Injek yuk. Sama siapa itu, Le? Itu gue dipanggil Le. Jangan belajar gila ada lu. Kelihatan jakun sih. Sorry deh, punya jaku. Makan. Nasi kalau nangis padi, makannya jadi males. Hah? Malah lagi sama nang barunya. Iya, ini anaknya inang baru gue lah, bener kan? Bau. Tapi bukan nang baru dong, gue bukan nang barunya. Enggak, lu udah nang baru, lu udah punya cucu. Lu kan udah punya keponakan kan? Joy, Kopi. Ponakannya anak anjing. Lu jangan bikin keturunan Jinan Bella ini deh. Lah bertiga, yang ketiga setan kah? Lu. Udah gua kenyang cukup. Apakah kamu termasuk 7 kali jaiban on the spot? Kalau boleh multi osi gak? Boleh, yang penting adil. Kalau makan rusuh ya, bukan lagi. Iya, ada namanya Lena Sinambela nih. Sendil. Gue diomongin. Padahal sebelah gue nih, tapi dia ngomong-ngomongin gue. Ini makan berisik karena nggak ada bapak nih. Iya.
Coba deh tuh. Iya. Makan itu. Kalau ada bapak mah si Kesia. Tahu. So Putri Solo. Pada Tejani. Gue langsung gue bocah si bolnya. Gue langsung mikir opung gue. Gak jadi makan. Gak Tejani. Opung tuh sayang gak guys? Gue langsung kepikir opung gue. Tejani. Datang makan nginep. Biarin aja tidur sama debu. Batuk-batuk. Abang Mira lagi sakit ya lah ya. Tapi udah sembuh kayaknya. Seger banget gue liat-liat. Iya lah, nikmati liat lu makan. Masa Putri Solo. Aku kan memang cantik. Liat nasi lu itu kapan habis kak? Biasanya dia duluan habis tau. Gue kayak mau menikmati gitu loh. Jadi ini tuh suatu hal yang gak bisa. Lihat deh penontonnya 1, 2, 3, 4. Ini apa sih? 1234. Ya Allah, suara gue udah tadi ditonton. Ini mati kepala. Allah lagi pencitraan makannya, iya. Makan gaya Aldi Taher lah. Gimana? Nisa Sabian, I love you so much. Ketawa-ketawa aja mah kawan. Udah lama aku telah mulu. Enggak, pas bareng ngenagiin. Udah Mela, abis anak deket gue, aku telah mulu udah tadi. Siahaan ke Sinambela itu manggilnya apa? Ito, opung. Iya, Marito. Opung. Siahaan, kan mama siahaan. Hmm. Kita panggil aja kali. Mama. Dia cowok apa ini? Cewek. Namanya sih Hena. Entah Hena nama atau Hena, Hena Gege. Kan dak? Siapa kau itu? Tadi aku kasih roti ke adik-adik, ternyata gue pakai Hena. Emang kita tuh sering dark gitu ya, sering bercanda gitu. Nih gue kasih tau ya. Kalau misalnya kita yang bercanda, kita berarti kalau kita yang bercanda, kitanya nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain yang bercandain, kita nggak suka. Kayak, apa sih lu? Kenapa sih lu bawa-bawa jokes gitu? Itu namanya nggak sopan, guys. Kalau misalnya kalian bawa dark jokes yang misalnya kayak ngejokes nyokap gue gitu. Kalau misalnya aku yang jokesin, kayak aku yang bikin jokes, berarti gue karena gue yang bikin, jadi gue ngerasa gue oke dengan jokes itu. Tapi kalau kalian yang ngejokes, jadi kayak, apa sih lu? Mau dibilang apa sih? Be nice to comment. Kenyang. Ola bisa bahasa Jawa nggak? Bisa? Coba mbak kasih tau. Aduh mama. Itu kan ya? Bicarin kita tuh Ola. Hai Kak Gita. Aku lagi mau makan, tapi makannya nanti. Iya, aku makannya pas keluar. Si Paul dia. Bukan. Allah bisa bahasa Tagalog enggak? Bisa. Ya. I mulok nanai walai. Ah, tulok nanai. I itu lok nanai walai. Berarti Nana ada Tagalog. Nana ada Tagalog. Ini Nana ada Tagalog. Ada namanya. Awalnya ada orang ya? Hah? Awalnya ada orang? Lagi dia apa entah? Ada orang apa? Awalnya ada orang? Kasih nego penontonnya malah diajarin bahasa goblok. Bahasa juga ngara. Yuk, yuk apa sih ya? Malam nono. Yuk foto-foto yuk. Situ. Coba timunnya nyok. Ayo makan jamponya yuk dek. Udah waktunya minum jamponya. Gua ambil. Ayo ngepus lah. Dek lu ngumpulin anduk lurus dari atas dek sampai 3 kayaknya.
Bener ya. Anduk gue di atas. Tuh, buat anduk cadangan dia. Kalau cadangan kering sih enggak apa-apa. Marah kalian situ, marah, berantem, berantem, berantem. Allah sapa aku pakai bahasa Jawa dong. Gimana? Ngomongnya bisa yang bener gak? Lu bayangin gua udah habis ditaburin nori. Ke tulang-tulangnya nori. Itu bawa. Gimana maksud? Bahasa mos dong lah. Bahasa mos. Eh lu tau gak lapo? Lapo, lapo agung. Kebakaran lagi. Idam. Kan di situ kan dia ada poster, bukan poster gitu, kayak gini foto si singa mangga raja gitu, segede gitu. Terus ada bahasa Batak tapi ada tulisan yang ngerti gak sih? Yang kayak di gereja ruang remaja kan juga ada. Iya. Doa bapak kami. Namanya bahasa Batak kan itu. Iya. Bahasa Batak tapi dia tulisannya gitu. Iya, tulisannya tuh kayak tulisan iya. Kuno gitu loh. Karena kan di sana ambil juga, coy. Siapa? Gak apa-apa Sinambela aja hidup lo. Iya tuh Sinambela, woi. Apa? Bahasa Sinambela? Bukan, yang punya orang Sinambela. Dia udah tahu dari dulu, dari makan situ. Yang yang punya lapo. Iya, orang itu anaknya yang punya itu. Iya, makanya gua. Ya udah, iya Sinambela terus. Itu tapi kan ada bahasa Batak, doa bapak kami pakai bahasa Batak. Alea menami dari Bandung Kijang. Gua kan ya kalau gereja, nih ya, kan gua kan gerejanya AKBP ya, otomatis bahasanya bahasa Batak kan. Terus bokap gua tuh selalu mau yang bahasa Batak. Terus kalau misalnya lagi doa bapak kami, terus gua kayak gini, Alea menami dari Bandung Kijang. Dosa lu. Awal doang gua paling. Gua enggak apa. Awal doang. Awal doang. Alia manamina di Bandung Gijang si saya benar badia magormu saya Roma ajaromu amin 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 Tuhan kau mengerti apa yang mau ku ucapkan kurang gitu amin kata kau bilang Tuhan biasalah pengampunan dosa Tuhan yang biasa pengampunan dosa coba apa yang pengampunan dosa yang mana kan dia ngapain dosa gimana sih enggak kayaknya ah doa pengakuan dosa yang mana coba bahasa Indonesia pengakuan iman rasuli yang mana maksud gue yang maksudnya depannya gimana depannya ya, depannya gimana aku percaya kepada Allah Bapa I believe deh lah Lina taunya itu dong fix gue udah langsung menghakimi. Nanti kita berdua langsung ke surga, Mbak. Mereka dihakimin dulu. Ngomong doa bapak kami bahasa Indonesia sekarang. Mau ngajak ya satu-satu. Gimana sih doa pengakuan iman rasuli? Gue tahu lo berdua kalau ingat. Enggak, apa sih namanya? Hey. Gue pas khotbah itu. Au por saya. Tapi dia bilangnya au por saya. Por saya. Au por saya. Nobody ya. Apaan kakis? Apaan ya? Au por saya. Ya itu. Ketahuan gak pernah sekolah gereja. Ketahuan gak pernah sekolah minggu. Mana ada sekolah gereja? Gue tanya. Sekolah gereja di mana? Sekolah minggu teman-teman. Belum CD lu ya? Belum. JKT kan, we are JKT. Semangat suka kan lu? Hah? Suka kan? Kan lu larang tulang. Main pamungkas. Jangan main banyak. Kok pamungkas sih terus sih gak main bola? Dia ngomong. Padahal itu lucu banget. Gimana sih kalian? Lu tau gak sih tren TikTok yang Wen Pamungkas Said? Enggak. Kesian bacanya ngelawak kecantik. Padahal udah semangat banget. Sedih loh. Sedih hakiki. Kan pak, kan ada yang bilang. Jadi kan waktu itu ada yang bilang di TikTok kan trennya tuh kayak Wen Pamungkas Said kayak saat Pamungkas bilang kalau makan itu gak bisa sampai tulang-tulangnya. Tapi kalau sama kamu mau sampai ke tulang-tulangnya gitu kan. Ikan teri makan tulangnya sih. Tuh.
Abis itu nyanyi. Abis itu nyanyi. Abis itu gue ngejokes kayak gini. Kok Pamungkas kan when Pamungkas said kan. Kok Pamungkas ngomong terus sih enggak main bola? Ya udah. Terus apa lucunya? Udah lah gue bego. Enggak ada. Enggak, kan ngomong Pamungkas. Itu lucu banget kan. Pamungkas said berarti dia kan ngomong kan. Nah, kenapa Pamungkas tuh ngomong mulu? Dia enggak main bola. Ini kok siapa yang main bola? Tau ah capek gue kesini Miani. Take me on. Ini salah. Losing control. Body and soul. Body and soul berarti artinya lahir batin. Meng, cahaya lu terlalu silau buat dia. Oh cahaya yang panjang. Eh kasih. Panjang gak? Doanya yang abadi. Ya dong. Oh iya, eh udah lewat nih guys. Ya udah, terima kasih kalian sudah yang nonton. Terima kasih kalian semua yang sudah nonton showroom kita ini. Tek trek tek pakai tek trek tek. Asyik. Sen cepet. Abis ini aku mau bikin tek trek tek paket ya. Terima kasih guys. Nih, abis ini aku mau bikin post TikTok, bikin TikTok lalu makan. Goodbye semuanya. Terima kasih Kak Nigel, Kak Rey, Kak Bagas, Kak Reko, Kak Ezi, Kak Arin, Kak Strip doang nih kenapa? Kak Mario, Kak Firia, Kak Ali Fahmi, Kak Aris di Prasetyo, Kak Hena dan satu JKT48-nya Ola. Oke, baiklah. Terima kasih. Oh, ini kita SS dulu ya. SS-nya gini aja. Aduh. Take me home. Ya aku udah malas pulang gini-gini. Aku udah diikutin di belakang. Siapa ngikutin? Waktu itu mbak, halusinasi. Alah. Enggak, jadi mungkin oke, bye. Ada hal